Keenakan makanan tempatan tidak perlu disangka lagi. Ia terbukti apabila roti canai, teh tarik dan apam balik menjadi tumpuan utama buat pengunjung Festival Budaya Malaysia Azerbaijan FBMA 2015. Yang menarik, ia dipersembahkan dengan gaya tersendiri. Wartawan Zahrinul Aini Sumeri melaporkan. Setiap pengunjung FBMA 2015 diberi peluang melihat pembuatan makanan tempatan Malaysia selain dapat merasai sendiri keenakannya. Pengusaha kedai roti canai yang terkenal di Pulau Pinang, Muhammad Syafirun Yaakob, dibawa secara eksklusif oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan ke Baku untuk memasak roti canai kepada para pengunjung dan melakukan demonstrasi pembuatan roti canai. Pengalaman dan kepakaran beliau sejak 17 tahun yang lalu menyebar roti canai berjaya mencuit hati para pengunjung. Saya rasa amat berbangga boleh bawa makanan tradisional kita macam teh tarik dan roti canai ke Azerbaijan. Rasa tak semualah dapat rasa macam mana yang saya rasa ni, boleh bawa makanan tradisional kita ke antarabangsa. Pengusaha Apam Balik Alif World, Muhammad Alif Ruslan, turut berpeluang menunjukkan cara membuat apam balik kepada penduduk Azerbaijan. Walaupun baru pertama kali memasak apam balik di luar negara, namun beliau tidak kekok melayani kerenah para pengunjung. Okay, saya berbangga dapat bawa makanan Malaysia, kiranya apam balik, apam balik Alif World. Orang cakap, saya ingat orang Malaysia, rupanya diorang pun boleh makan juga kita punya apam balik. Kiranya diorang suka sangat apam balik. Jika di Malaysia, kita sering makan roti canai dan apam balik. Namun makanan itu begitu asing sekali di bumi Azerbaijan ini. Namun selepas diperkenalkan menerusi festival ini, ternyata makanan tempatan kita sememangnya diterima ramai dan disukai oleh seluruh rakyat Azerbaijan, khususnya di Baku. Yang pasti, pelbagai aktiviti menarik yang diadakan sepanjang festival berlangsung benar-benar mengujakan para pengunjung yang hadir. I'm here about three times and I'm really enjoy to come here and everything is fantastic, foods, culture, and I'm really proud to be came here. I'm so happy being here. I'm enjoying actually, and I'm so delighted to get acquaintance with Malaysian culture, especially the batik, the national food, then some cookies, special chipsies. Kaki tangan pejabat Kedutaan Besar Malaysia di Azerbaijan turut mengambil kesempatan memperkenalkan makanan Malaysia dengan menjual pelbagai jenis keropok dan kuih muih seperti karipap kepada para pengunjung. Laporan Zahrinul Aini Sumeri bersama juru kamera Arabi Asik dari Baku, Azerbaijan untuk TV1.